Viral sob, aksi sopir angkot barbar terobos lampu merah dan mau tabrak mobil menantu Jokowi. Atau Bobi Nasution wali kota Medan. Aksi wali kota Medan, yang mencegah seorang supir angkot, yang hendak kabur usai terobos lampu merah dan tabrak pengendara sepeda motor. Viral di sosial media, di persimpangan Jalan Dr. Mansyur, Jamin Ginting, Kota Medan. Dalam video yang beredar, terlihat supir angkot menabrak seorang pengendara motor. Usai menerobos lampu merah, bukan berhenti, supir angkot tersebut malah terus melaju tanpa peduli dengan korban yang terjatuh. Pada saat yang bersamaan, Wali Kota Medan Bobi Nasution melintas dari arah Jalan Mansyur menuju kantor Wali Kota. Bahkan mobil angkot itu mau menabrak mobil Wali Kota Medan itu. Melihat angkot tersebut berusaha kabur, mobil dinas Bobi Nasution langsung mendekati angkot tersebut. Bahkan hampir tabrakan dengan mobil menantu Jokowi itu. Karena supir angkot masih berusaha kabur, mobil Bobi Nasution bahkan hampir menabrak angkot tersebut dan memaksa untuk menepi. Bobi Nasution tampak langsung turun dan memarahi supir angkot. Begitupun dengan pas pampres yang mendampingi Bobi Nasution. Langsung meminta supir angkot untuk menepi. Dalam video tersebut, Bobi juga terlihat memarahi supir angkot lain yang masih berusaha menerobos lampu merah.